Saya justru tertarik dengan yang terakhir tadi, bukan burungnya yang terakhir, tapi saya tertarik dengan sayapnya. Dan kalau tadi ditangkap sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Santi atau Mbak Santi, itu mengatakan yang mendalam perihal narasi perempuan Indonesia. Menurut saya, orang Indonesia bersalah terhadap para perempuan. Menurut saya. Dan karena itu menurut saya harus berani minta maaf. Poin yang mau saya kemukakan adalah apa yang terjadi dengan G30S yang oleh penguasa Orde Baru tudingan telunjuk ini diarahkan kepada para perempuan bernama Gerwani. Apakah Anda tahu orang yang bernama Benedict Anderson? Benedict Anderson adalah seorang Yahudi yang memiliki cinta banget kepada Indonesia. Dia mewawancarai tiga dokter, yang melakukan visum et repertum atas jasad dari 7 jenderal itu di Lubang Buaya, yang konon dikatakan bahwa burungnya, maaf, atau mungkin konkretnya alat kelamin dari jenderal itu dipotong, disilet-silet, dan sebagainya. Dan dalam film yang Anda lihat selama bertahun-tahun, termasuk saya juga,